Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Oma, Opa yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita masih boleh mendengar firman Tuhan secara online. Semua ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan mengasihi kami warga usia lanjut, bahkan firmanmu mengatakan, pada masa tuamu aku menggendong kamu ketika rambutmu sudah menjadi putih. Tuhan tetap Bapak yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan dalam suasana masih pandemi ini kami masih boleh mendengarkan sabda Tuhan lewat online. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Terangilah hati kami, pikiran kami dan kami dapat mengerti sabdamu. Simpankanlah firmanmu di dalam hati kami dan kami dimampukan untuk mempraktekkannya di dalam hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan mau memberkati kami warga usia lanjut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Upa yang dikasih oleh Tuhan warga Karang Karangsaru. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat pertama sampai keempat, ayat 13 sampai dengan ke-16 mengatakan demikian. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan masmur bagi namamu, ya Yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian sepuluh tali, dan dengan gambus, dan dengan iringan kecapi. Ayat ke-13: Orang benar. Akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Allah, menyimpannya di dalam hati dan mempraktekannya di dalam hidup setiap hari. Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan satu pertanyaan. Untuk apa sampai hari ini kita masih diberi hidup masa-masa pandemi Tuhan memelihara hidup kita untuk apa Tuhan memilih kita dan menebusnya dan kita boleh menjadi miliknya untuk apa kita ditanam di rumah Tuhan, untuk apa dan untuk apa? Jawabnya yaitu supaya hidup kita bertumbuh dan berbuah, berbuah lebat, dan buah itu manis rasanya tidak asam dan juga tidak kecut. Buah yang manis dapat dinikmati oleh kita manusia. Nah, mari kita belajar dari Mazmur 92 ayat 13. Dikatakan di sana orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, apa istimewanya? Pohon kurma, pohon kurma itu istimewa. Yang pertama, ia mampu tumbuh di tengah gurun gersang di Timur Tengah. Kedua, di tengah cuaca panas. persediaan air yang minim, angin yang kencang. Pohon kurma bisa bertahan hidup. Satu pohon kurma bisa hidup antara 70 sampai 80 tahun. Yang ketiga, pohon kurma mampu berbuah. Setiap pohon kurma, dalam setiap musim, dapat mengeluarkan buah sampai 200 kg. Makin tua pohon kurma itu makin manis buahnya. Yang keempat, Oma dan Opa pengembara di padang gurun pasir bergembira melihat pohon kurma. Mereka akan segera bertemu dengan oase, mata air. Di mana ada pohon kurma, maka sumber air pasti ada di sekitar sana. Orang benar pun, atau orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, seharusnya bisa menjadi penyegar bagi lingkungan yang tandus. Kehadiran kita sebagai milik Kristus bisa menjadi berkat, mendatangkan sukacita bagi sesama. Satu pertanyaan: apakah kehadiran kita, orang yang sudah lanjut usia ini, menjadi berkat bagi anak, menantu, cucu, cucu mantu, sampai buyut? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana pohon kurma dapat tumbuh di gurun yang tandus? Gurun adalah tempat yang berat, sulit, iklim yang tidak bersahabat. Di tengah cuaca yang panas dan persediaan air yang minim, pohon ak kurma bisa bertahan hidup. Rahasianya apa? Kita hidup di padang gurun dunia. Sulit lebih-lebih usia kita ini semakin bertambah usia Semakin tua, kadang-kadang kita ada penyakit, berbagai macam penyakit. Keuangan pun mungkin sangat menipis. Kenapa? Karena kita sudah tidak bekerja lagi. Kehadiran anak-anak mungkin sepi, tetapi... Tuhan berharap kita bisa terus berbuah. Kehidupan kita berkualitas, kehadiran kita menjadi berkat. Rahasianya apa, Bapak dan Ibu? Oma dan Opa, daya tahan pohon kurma terletak pada akarnya. Ketika biji kurma tumbuh. Akarnya lebih dulu tumbuh menghujam jauh ke dalam tanah, mencari air baru. Setelah itu, tumbuh batang dan daunnya. Rahasia kita bisa menjadi berkat bagi sesama, jikalau kita memiliki relasi. Persekutuan yang akrab, yang erat, yang mesra dengan Tuhan. Usia lanjut tidak menghalangi persekutuan kita. Lebih akrab dengan Allah, Bapa yang mengasihi kita. Disitulah kunci kita dimampukan untuk berbuah. Bagi kemuliaan Allah, Bapa kita, selanjutnya Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pemasmur menggambarkan orang beriman sebagai pohon aras di Libanon ketika Daud Salomo anaknya itu diberi kesempatan untuk membangun bait Allah maka dia minta supaya pembangunan ini dengan kayu aras di Libanon. Apa keistimewaan pohon aras Pohon aras itu kayunya berkualitas. Kayu pohon aras sangat berharga untuk bahan bangunan karena keindahannya, keharumannya, ketahanan. Serta kekebalannya terhadap serangga-serangga, tidak ada serangga apapun bisa atau mampu menggigit kayu aras. Kayu itu tak bisa lapuk, tak bisa aus dimakan iklim dimakan usia tak bisa lapuk tak bisa dicuili dan kayu aras itu dicari oleh orang Oma dan Opa yang diberkati oleh Tuhan Apakah kehidupan kita seperti pohon aras? Artinya Hidup kita berkualitas. Semakin tua, hidup kita semakin berkualitas, menjadi berkat khususnya bagi anak dan cucu kita. Dikatakan juga di sana bahwa kita ini ditanam di bait Tuhan, apa artinya itu? Kalau kita ditanam di bait Tuhan, itu berarti firman Tuhan, doa, dan kehadiran Tuhan menjadi makanan kita setiap hari. Membuatnya menjadi sehat rohani kita. Dan kita dimampukan untuk hidup menjadi berkat dari tahun ke tahun, ketika kita menjadi tua, kita tetap berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan buah itu manis. Coba kita memeriksa diri kita masing-masing dari tahun ke tahun, apakah hidup kita makin manis. Ataukah kita dari tahun ke tahun hidup kita makin pahit, getir, asem, kecut, dan kehadiran kita tidak mendatangkan berkat bagi sesama. Dikatakan oleh pemasmur di dalam Masmur 92 ini, Dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan baginya. Apa arti ayat ke-16 ini? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar bahwa ia gurung batuku dan tidak ada kecurangan baginya. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa hidup berbuah dan berkualitas itu memuliakan nama Allah. Untuk memberitakan Tuhan itu benar. Artinya Tuhan tidak perlu dicurigai. Kita jangan mencurigai Tuhan karena Tuhan tidak perlu dicurigai. Tuhan itu gunung batuku, kata pemazmur. Artinya Tuhan tempat perlindungan yang aman di bawah kolong langit ini tempat perlindungan yang aman hanyalah pada Tuhan Yesus gunung batu kita Tuhan tak pernah curang dikatakan di dalam ayat 16 Mazmur 92 artinya Tuhan itu jujur, adil. Dia tidak pernah ngakali orang. Tuhan tidak pernah ngakali kita. Beliau jujur dan adil. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita diberi oleh Tuhan usia lanjut, itu anugerah Allah semata. Tidak semua orang diberi kesempatan sampai usia lanjut, tetapi kita diberi. Maksudnya, supaya kita hidup ini berbuah, buah yang manis, supaya hidup ini berkualitas. Untuk itu. Jangan pernah berhenti bertumbuh di dalam Kristus. Kita diberi kesempatan untuk banyak berdoa, berkata-kata kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firmannya, mendengarkan sabdanya lewat kebaktian kebaktian online kita juga diberi kesempatan pada suatu saat untuk kembali hadir di rumah Tuhan menyimak firman-Nya di bait Allah oleh sebab itu mari kita bertumbuh dan berbuah berbuah yang manis Sekali lagi, hanya karena anugerah Allah saja kita digendong oleh Tuhan. Hanya karena anugerah Allah saja, kita boleh berbuah yang manis bagi kemuliaannya. Sebagai orang tua, jangan pernah berhenti berdoa untuk anak-anak, menantu-menantu. Cucu-cucu, cucu mantu, sampai buyut kita, doakanlah mereka, sebut nama mereka di dalam doa, Oma dan Opa. Generasi muda membutuhkan dukungan doa dari para orang tua yang sudah lanjut usia ini dan doa orang tua kepada anak-anaknya untuk anak-anak itu tulus, tidak ada pamrih apa-apa. Doa orang tua sangat diperlukan bagi anak, menantu, dan cucu-cucu. Apakah cukup hanya doa saja? Nasehatilah mereka juga dengan firman yang Oma dan Opa baca setiap hari, doronglah mereka, beri semangat kepada mereka, generasi muda yang putus asa, yang mengalami kesulitan di dalam hidup, berikanlah semangat kepada mereka. Orang tua, mari jadi berkat. Bagi mereka yang muda, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Untuk apa Tuhan memberi kita hidup sampai sekarang? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus hidup berbuah, bertumbuh, hidup berkualitas di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur. Tuhan memberi kepada kami kesempatan hidup sampai hari ini. Biar hidup kami berkualitas. Hidup kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Buah yang manis yang bisa dinikmati secara khusus oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuliakan namamu di usia kami yang ada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.